Jadi aya pembantuan mah ya. Komoditi ya. Asa ayeuna gitulah bisa ngadongkrak kesejahteraan masyarakat di dieu. Oh, bisa. Yang pami sama dina nilai ekonomisna lah. Bisa meningkatkan ya. Iya. Lumayan ya, Pak. Ayeuna kan sae lah nilai jualna sae gitu. Tak hanya bertani di lahan perkebunan atau pesawahan milik warga, sebagian warga di sini pun bisa memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya untuk bertani, bahkan hasilnya pun bisa menambah penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagian warga lainnya bisa memanfaatkan bahan-bahan limbah seperti limbah kayu ini, untuk dijadikan sayuran jamur. Ada juga yang membuat anyaman atau kerajinan yang terbuat dari bambu, yang bisa menambah hasil ekonomi warganya. Dan kreativitas pemuda di sini yang bisa memanfaatkan barang-barang bekas dengan menjadikannya sebagai barang yang berguna patut diacungi jempol. Saya pun kembali diajak untuk melihat suasana keindahan Desa Karang Ampel lainnya. Sasak Pamundayan, itulah nama dari jembatan perbatasan ini. Sasak dalam bahasa Indonesia yang berarti jembatan. Jembatan ini hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua dan pejalan kaki saja, karena memang akses untuk ke jembatan ini tidak bisa dilalui kendaraan roda empat. Inside your head, they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you
feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.